Panca Manggala, Gatra Nanggara, Desa Wonogitri. Kita sudah sampai di Wonogitri. Ini desa terakhir sebelum masuk ke area Bromo. Desa Wonogitri. Nah, kawan-kawan, kalau lewat jalur Nongko Jajar, tembusnya di sini. Tembus di sini. Bisa ketemu di sini. Nah, depan ini pos loket Bromo. Pos masuk. Jajar. Jangan memberi minum di panggung, oke? Karena ini masih dilarang. Tidak boleh. Saya mohon dengan sangat. Ini jalan turun dari Tosari ke Nongko Jajar. Cuacanya bagus ini, nggak terlalu banyak kabut. Padahal sekarang ini sore, jam berapa ya? Jam 4 lebih ya, 4:30. Ini pelataran Bromo. Mataram Hill, Langit Bromo, hotel terbaik di kawasan Tosari sini. Kalau di kawasan Tosari sini, hotel terbaiknya ini pelataran Bromo ini. Kalau di daerah Ngadisari itu Jiwa Jawa Resort, itu hotel yang harganya cukup mahal, di atas 1 juta. Itu longsor yung meri lu mengerikan. Ya, mungkin ini bukan longsor. Enggak. Ini ada mana ya? Itu bekas longsor itu. Dari sana kelihatan. Ngeri. Tapi untungnya kalau di daerah sini kan nggak ada perumahan, nggak ada rumah penduduk, hanya lereng kebun sayuran gitu. Sebelah kanan Desa Ngadiwono, ini kita ke kiri. Thank you.
Pat Bromo. Itu tengger ini. Pojok Tengger. Kalau malam di mana? Cari makanan susah. Tapi buat yang suka ketenangan, sepi juga, ya kita sukai. Cuma repotnya kalau kelaparan. Kiri penanjakan. Kita ke sini. Bromo jalur Nongko Jajar. Ya ini suasananya seperti begini. Tapi ini saya dari arah turun dari arah atas turun ke bawah. Watembek. Desa apa iki yo? Banyak persimpangan, tapi sudah ada penunjuk arah. Jadi kita tinggal ngikuti aja. Itu Tengger. Balai Desa Mororejo. Sayangnya sudah jarang atau hampir enggak ada ya bangunan asli masyarakat Tengger. Seandainya ada gitu asik. Seperti kalau di Bali misalkan desa Penglipuran. Jadi kita bisa bayangkan lah, kalau misalkan datang ke Penglipuran, kita bisa bayangkan, oh zaman dulu tuh masyarakatnya seperti begini ya rumah-rumahnya. Meskipun itu hanya luarnya saja, mungkin dalamnya mungkin sudah modern. Sayangnya di Tengger ini nggak ada. Seandainya ada satu gang, satu perkampungan yang bangunannya khas suku Tengger zaman dulu. Wah, asik. Desa Ngadirejo, Kecamatan Tutur. Di sini ada air terjun namanya Cemoro Gading.
lokasinya di video. Nah ini tuh, ini jalan masuk ke air terjun Cemoro Gading. Kebetulan saya sudah pernah ke sana waktu itu sama Yudan, masih kuat trekking. Kalau sekarang ya ampun, nyerah sekarang untuk trekking. Nah kalau mau ke air terjun Cemoro Gading, parkirnya lebih aman ditaruh di Balai Desa Ngadirjo, jangan digeledak di pinggir jalan, ambles nanti repot. Mantap nih, kalau ke Bromo is mantap. Jalannya halus, tinggal nyesuaikan aja tujuannya mau ke mana. Tujuan utama misalkan ingin ke penanjakan 1, ya paling gampang lewat jalurnya, jalur sini Noko Jajar, atau lewat Pasuruan Puspo. Nah itu nanti tembusnya langsung ke penanjakan 1. Cuman kalau turun ke lautan pasir hati-hati karena turunannya curam. Nah kalau tujuan utamanya kepingin ke savana atau ke lautan pasir, Seruni Point itu penanjakan 2. Nah itu yang gampang lewat jalur Tongas Sukapura. Nanti gampang itu langsung membuknya ke Seruni Point. Dari pos masuk turun ke savana lautan pasir nggak terlalu curam. Kalau untuk yang dari area Malang kita lewat jalur Tumpang, Gubuk Laka, pos masuk Jemplang. Jadi ada beberapa pintu kalau ke Bromo itu. Tinggal kita nyesuaikan posisi kita dari mana, terus tujuan utamanya mau kemana, cari jalur yang termudah. Wih, mengerikan pohon-pohon tua. Ya kan? Sewar. Ini ya. Pohonan tua mungkin puluhan, mungkin bahkan ada yang ratusan tahun deh. Tapi justru pohon-pohon besar begitu itu yang bisa nahan tanah supaya nggak longsor. Thank you.
ada pemandu wisata Bromo. Rompinya keren, pemandu wisata Bromo. Asik. Yuk. Yey. Asik ya. Jadi mungkin sekarang ada beberapa warga yang jadi sukarelawan untuk pemandu wisatawan. Jadi kalau bingung ketemu orang-orang yang pakai rompi tulisan pemandu wisata Bromo, gak usah sungkan, minta tolong aja mau diantar kemana, nanti akan dipandu. Udah mulai masuk daerah Noko Jajar ini. Oh, sudah banyak pohon apel ini ya. Karena penghasil apel terbaik itu ya sini, Noko Jajar. Bisa tembus ke Puspo. Dia tidak bisa tahu ya. Eling. Arep maghrib iki ana wong sepeda. Hah? Adem ya. Sejuk iki. Purwosari, Purwodadi, Malang, belok kiri. Ya, sampailah kita di pasar Purwodadar. Sudah sampai di pasar Nongko Jajar. Renan, emang mau turun. Oh, jalan. Sampai segini dulu ya, kawan-kawan. Ini sudah sampai di pasar Nongko Jajar. Seperti begitulah jalan dari Kosari Bromo turun ke Nongko Jajar. Kontur jalannya seperti begitu suasananya. Ini sudah mau maghrib. Saya pamit dulu, sampai ketemu lagi. Ayo, salam.